Keren tuh, oh keren ya. Kayak merek-merek, merek-merek tangga sebelah ya, apa namanya, gue lupa ya tuh. Sobat-sobat yang lain harus tahu ya. Gue juga tahu sih sebenarnya, cuma gak mau sebut merek aja ya. Oke, gue taruh sini. Alangkah bagusnya kalau, gue selalu bilang alangkah bagusnya Ryobi ini kalau kasih, gue kasih, mau makan suatu produk, terutama di knopnya, lebih baik kasih yang langsung bulat nih, itu lebih keren banget ya, itu keren banget ya. Gak apa-apa lah harganya dinaikin sedikit aja, tapi dirubah seperti ini kan ya. Terus gua langsung mau cek, enak gak sih putaran dari Zobor CS ini ya. Wah enteng, Zobor CS ini enteng, enteng banget. Gua sobat angler pasti dapat, ada yang pernah pakai Zobor CS lah, nggak mungkin yang nggak pernah ada. Ini produk ini ya nggak terlalu baru-baru banget, ini produk yang cukup legend ya menurut gue ya. Terus ini dia sudah core handle ya, jadi handle ini bisa diposisikan di sebelah kiri dan sebelah kanan deh. Tapi jangan lupa ya, bagi sobat-sobat angler, gue pasti banyak nemuin ya, gue bingung ya, heran kenapa ya pada ribut ya. Gan, gue nggak bisa masang handle-nya kan, gue nggak bisa masang handle-nya. Ya buset, sama ini kemana aja, nggak bisa masang handle-nya. Itu masih banyak gue ketemu. Ada tiba-tiba orang chat malam-malam, Gan, kok mau pindahin posisi sebelah sini nggak bisa ya? Nah, gue bingung dah tuh jawabnya mau gimana. Bingung mau jawabnya mau gimana. Soalnya gue nggak tahu apa mungkin dia baru belajar mancing apa gimana, gue nggak ngerti lah ya. Sampai-sampai dia nggak bisa pasang power handle-nya di reel-nya ya. Oh, pasang dulu. Gua bingung tuh bagi orang-orang yang enggak bisa masang power handle-nya ya di reel-nya. Gua enggak ngerti lagi kenapa itu ya. Aduh, gua pusing dah. Oke, putaran si Zobor CS ini enak banget. Ini empuk. Kalau gua bayangin vaping sama ikan dengan memakai reel ini, gua rasa sih putarannya enak banget. Enteng ya. Lihat aja sobat yang lalu. Kalau sobat yang lalu. Aduh, ini enak banget. Kasian ini enak banget, Zobor CS Joss. Terus di sini kita bisa lihat ada tombol anti reverse-nya. Tombol anti reverse tetap ada. Terus kalau kita lihat spoolnya ya, kalau kita lihat nih spool dari Zobor CS ini dia besar banget ya. Ntar ya, gue fokusin dulu. Nah ya. Sobat angler bisa lihat di sini kayak spoolnya besar banget ya. Tuh, spoolnya besar banget ya. Oh, jos. Tinggi ya. Ini modelnya lebih tinggi spoolnya dibandingkan misalkan spool biasanya lebih bantet, tapi diameter ini dan ini dalamnya lebih kecil. Ini besar dan tinggi ya. Terus untuk putaran dari spoolnya dia enak banget ya. Si Zobor CS ini enak banget. Terus kita buka tutup spoolnya. Apakah dia udah ada sealnya belum? Nah, harus lihat di sini. Gue juga nggak tahu sih, soalnya gue nggak pernah pakai reel ini. Gue cuma pakai Senos doang, kurang 3.000. Gak pernah pakai yang lain-lain. Nah, oke. Zobor CS ternyata dia sudah ada sealnya ya. Wah, sobat-sobat sekalian, jadi gak usah takut lagi untuk macam-macam salto water, beli produk ini joss pokoknya ya.
sobat CS ya, kalau gue bilang sobat-sobat angler yang mau punya, misalnya gue mau punya satu tackle tapi gue main simpel-simpel aja lah, bisa dipakai di mana aja, gue bisa mancing untuk satu atar di macam-macam di pinggiran atau tengah dikit, atau gue buat main-main galatama, gue punya reel yang harga-harganya pas di kantong. Ini sih salah satu solusinya sih sobat CS ini ya, sobat CS 3000 ini salah satu solusinya, ini keren banget ya. Oke, langsung aja kita bacain spesifikasi dari sobat CS ini ya. Ya, langsung kita baca dari spesifikasi dari sobat CS ya. Kebetulan di tangan gue di sini ada sobat CS ukuran 3000. Nah, apa yang dibikin enteng, ball bearing ada di 6+1, dia lebih besar. Gear rasionya ada di 5.0:1. Dan maksimum dragnya ada di 8 kilo ya. Untuk line capacity-nya ada di 200 di line 0.23. Berarti cuma ada 8 link. Ah, tapi kalau ukuran benang bebas sobat angler mau pilih yang mana ya. Mau pakai diameter berapa, mau pakai PE berapa itu bebas. Paling penting maksimum drags dari Ryobi Sober CS ini ada di 8 kilo. Nah, keren banget kan. Jadi kalau gue bilang ini reel yang salah satu reel yang boleh dipunya oleh sobat angler, karena speknya juga bagus, bahannya bagus, kekuatannya bagus, pokoknya semua bagus lah untuk sobat CS ini. Kalau sobat angler wajib punya ya, karena ini kalau gue bilang ini adalah reel di skala medan ya, keren banget ya. Terus dah, jangan lupa juga kalau sobat-sobat angler yang beli sobat CS ini, jangan lupa ganti ininya ya, ganti knobnya. Oh, gue sih enggak banget pakai knobnya ya, ganti yang seperti ini, keren. Dah, udah sekian lah video unboxing sobat CS nya kalau suka like, comment, and share video-video matching ID ya. Okay, see you next time. Bye-bye.